dari segi price-nya dan the quality yang kita dapetin, ini worth it banget. Sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku bakal review lagi hair dryer. Dan ini adalah Nobi by Tascom yang NT-ID 292. Nanti seperti biasa, aku bakal no cut no edit ngeringin rambut aku. Itu sekitar 4 menit sampai fully dry pakai si Tascom ini. Tapi sekarang kita bahas dulu produknya, tapi nggak bakal banyak juga sih kayaknya. Ini wattnya itu di 800 watt, beratnya itu di 435 gram. Kenapa aku beli dia? Karena aku kayak mau upgrade hair dryer aku gitu. Sebelumnya aku kan pakai yang Kris ini kan. Ini ya udah bagus sih, bagus banget justru yang ini. Kayaknya banyak juga yang keracunan aku jadi beli si Kris ini. Ini bagus banget, dia wattnya 600 watt, yang ini 800 watt. Aku beli dia karena dia tuh ada ini negatif ionnya atau negatif ion. Jadi tuh ini aku nggak tahu ya benar atau enggak say. Inilah apa bilang. Jadi negatif ion di sini adalah ion yang baik untuk kesehatan rambut. Hair dryer yang baik dan bagus harusnya memiliki ion yang tinggi agar rambut tidak cepat rusak dan kusam. Kayak gitu. Nah, aku emang sengaja beli yang ada sesuatunya lah gitu, dan kebetulan aku tertarik sama si negatif ion ini. Jadi aku beli udah gitu. Kalau kalian mau beli produknya udah aku taruh di link di description box ya. Kecepatan anginnya sendiri ini dia tuh ada 0 1 2 3. 0 itu off, 1 itu dingin. Tapi menurutku 1 itu dingin tapi speednya tuh speed kencang. Terus yang 2 itu hangat, speed sedang, itu buat styling biasanya. Dan yang nomor 3 ini adalah yang hangat, speednya kencang, paling kencang. Nah, aku kebetulan selalu pakai yang 3. Kalau yang 1 itu aku pakai buat anabul aku, buat ngeringin kucing aku habis mandi. Ini aku bakal liatin masing-masing speednya ya. Ini 1 dingin. Dingin, ini 2 sedang. Satu dingin, 2 sedang. Kelihatan kan? Biasanya kalau kayak gini tuh buat styling gitu. Dan ini 3 itu panas. 3 itu panas kenceng. Jadi aku biasanya pakai yang 3. Ini aku baru keramas, rambutku masih basah, dan ini biasanya aku pakai tuh speed yang 3. Yang paling kenceng dan panas. Dia tuh ada speed 1, itu yang dingin. Biasanya buat kucing aku. Ini aku mulai lah. Nanti kita lihat berapa lama dia ngeringin rambut aku.
kering, aku mau sisir dulu. Sekarang kita lanjut lagi. Break dulu ya. Ini harusnya udah sih mostly tuh. Jadi sekitar 3 menit 30 detik ya buat ngeringinnya. Tapi ini bawahnya mau aku keringin dulu. Jadi hasilnya, kenapa aku pakai baju warna hitam ya? Nggak kelihatan. Tapi ini aku mau liatin hasilnya. Jadi tuh, dia tuh pokoknya hasilnya tuh bakal jadi halus banget ya. Sebenarnya aku nggak bisa buktiin kayak secara persentase gitu ya. Kalau misalkan pakai dia tuh seberapa lembut, dan kalau misalkan pakai hair dryer lain tuh seberapa lembut. Tapi berdasarkan pengalaman aku, udah pasti kalau misalkan pakai dia tuh lembut gitu. Nih hasilnya. So far aku happy banget sih. Aku akhir-akhir ini selalu ngeringin rambut pakai dia. Ini aku masih pakai dia. Tapi kalau misalkan ada si Tascom ini, biasanya aku pakai Tascom sih. Kekurangannya adalah dia lebih gede aja, jadi agak berat. Tapi nggak berat banget ya. Nggak yang berat banget. Nggak masih termasuk ringan. Tapi kalau misalkan dibandingkan sama si Ijo ini, dia agak berat karena dari segi ukuran juga lebih gede kan tuh. Bahkan kayak 1,5 kali lebih gede gitu. Cuman ini enak. Hair dryer ini aku rekomendasiin untuk apa? Untuk kalian yang kayak pengen upgrade aja gitu. Kayak, aduh gue pengen upgrade hair dryer gue deh gitu. Nah, gak apa-apa, beli aja si Tascom ini. Menurutku worth it banget sih. Aku belum kebeli ya hair dryer yang jutaan. Tapi menurutku untuk dari segi price-nya dan the quality yang kita dapetin, ini worth it banget. Habis ini aku bakal styling rambut aku jadi curly-curly gitu. Kalau kalian mau nonton tutorialnya, klik aja link di description box atau link di atas ini, nanti aku taro. I think that's all for today's video. Thank you so much for watching. Nextnya mau video apa lagi nih? Comment di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!